Smart viewers. Viewers. Welcome to Seru Seru Seru! Seru banget! Bersama gue Yunia dan... Gue Nathan, dan selama satu jam ke depan kita berdua bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya bareng narasumber kita yang kece. Betul banget. Wala-wala-wala. Eh tadi gue gua kan udah lama nih ya nggak ngehost bareng lo. Alah lagi. iya bu. Uhuh. saya merasa terhormati oh, karena terakhir kan ingat-ingat tadi ngobrol ternyata terakhir uh, anda ngobrol tahun lalu tuh sama saya iya betul terus ini tahun ini sama saya lah waduh kemarin gimana kemarin kan abis pemilihan nih milih nggak hmm. oh milih dong nih mohon maaf masih ada bekas nggak <laughs> hilang hilang ketahuan <laughs> belum mandi nih <laughs> <laughs> itu emang masih susah ada. sama oh, sama susah, emang susah, masih... susah. <laughs> <laughs> ya nah mm -hmm. tadi nih ya sepanjang gue jalan ke studio nih hmm. ya itu tuh banyak banget lah gue lihat kiri kanan tuh sekarang tuh udah usaha kopi coffee shop iya. tuh di mana mana gitu. ini di seberang sini aja udah ada lima kali iya makanya hmm. banyak banget gue sampai kaget juga gitu tapi juga maksudnya uh, gue juga masih menemukan apa sih yang bikin beda gitu sebenarnya sih wow. karena kan dia modelnya sebenarnya banyak banget macam-macam gitu betul, loh betul 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 gitu. betul jadi mendingan Uh, kita mau kasih tahu dulu hmm. juga ya smart virus ini kita ada hmm? topik ya ini mengenai 5 menu kopi kekinian paling digemari banyak orang. Nah, ya. ini tadi gue bilang kan banyak model-model itu. -model nah, ini yang pertama tuh misalnya ada apa ya ada kopi espresso, kopi hmm, ya. espresso. Ya. Jadi, yang pertama ini, ya, awalnya memang merupakan jenis kopi yang populer banget di Eropa dan Amerika, hmm. terutama di Italia. Rasanya lebih gelap dan sedikit pahit, namun uh, tetap memiliki penggemar setianya. Hmm. Kayak gitu, karena ini kayak espresso ini kan, dia kayak memang cuma biji kopi, terus udah, udah uh, ekstrak terus, cuman udah, cuman memang bener-bener kagak dicampur susu atau apa, Betul. jadi memang benar, -benar jadi, murni. Pasti pahit ya rasanya. Hmm, cocok banget ya. buat misalnya memang orang-orang yang penggemar kopi banget gitu ya. Hmm. Misalnya memang sukanya uh, espresso. Betul. Nah ini espresso tetap masih merajai ya. Merajai. Mampun, uh, pahit gitu ya. Nah ini yang kedua nih ada kopi latte. Uh, gitu ya. Ini hmm. uh, jenis kopi yang satu ini sering dijadiin uh, kanvas seni oleh Azi. para barista kreatif ya. Hingga hmm. akhirnya, uh, nah ini bisa dilihat nih ada sebutannya latte art gitu. Latte art. Hmm. Hmm. Ini awalnya, juga dibuat uh, lebih manis uh, hmm. serta juga creamy ya teman-teman. Di sini Betul. juga dicampur sama susu, susu soalnya udah yang yang dipanaskan. dipanaskan. Dan rasanya ini juga lebih manis, creamy dan uh, uh, jadi digemari banget sama banyak orang. Bahkan hmm. ya uh, di kopi ini kan suka dihiasin uh, macam-macam ya, bentuknya gambarnya hmm. macam-macam gitu. Jadi ini paling laris di di setiap paling kafe. laris di setiap hmm. kafe gitu ya. Nah, nggak uh, kalah laris juga ini ada cappuccino teman-teman ya uh. di sini juga ada ini tipe kopi yang paling populer di dunia malah ya wow. di dunia nih Uh, ini katanya umumnya memiliki tiga layer hmm. uh, atau lapisan pertama itu kayak ada espressonya, lalu ada uh, susu yang dipanaskan steam milk, dan juga ada buih, buih atau, atau busa, busa susu foam milk. Ya, di bagian paling Jadi selain foam milk menjadi ciri khas dari secangkir cappuccino, tapi banyak juga yang menambahkan sirup coklat di atasnya ya. Hmm. Jadi cok uh, terus juga ada coklat bubuk juga, dan hmm. biasanya orang-orang di Italia tuh memilih cappuccino sebagai kopi untuk sarapannya mereka untuk peneman, teman, teman sarapan, sarapan. Gitu betul. Ya. Nah ini yang keempat nih, nah, ini yang paling gue suka nih. Kalau <laughs> ini, ini kopi gue nih, Yunia. Hmm. Ini uh, ada masiato. Ya? Masyato. 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 <laughs> ini kopi kekinian yang sering buat teman-teman yang nongkrong di kafe atau coffee shop ini pasti udah nggak asing lagi ya. Ini merupakan hmm. kayak uh, campuran yang di uh, espresso yang ditambah dengan buih susu kemudian ditulangkan ke cangkir teman-teman. Meski sekilas hampir mirip dengan cappuccino ya, tapi rasanya ini lebih kuat dan pekat karena hmm. tidak ditambahkan dengan steam milk gitu. Hmm. Jadi selain itu porsi kopi ini lebih kecil karena disajikan dalam cangkir espresso. Hmm. Tapi banyak juga yang menggabungkannya dengan latte juga. Gitu, gitu. makanya ini maksudnya kenapa gue suka karena nggak nggak terlalu pahit, nggak hmm. terlalu manis juga dicampur sama uh, ee, susunya, susu, gitu, steam milknya gitu ya. Nah ini ada yang terakhir nih, ini buat biasanya di bahkan bukan cuma di mana-mana tapi Uh, dimana pun bisa ditemui nih mulai uh, dari warteg betul. sampai coffee shop juga ada ini pasti ini ada kopi susu ya teman-teman ya ini yang terakhir hmm. nih paduan antara espresso, susu segar, dan susu kental yang dapat menghadirkan rasa creamy yang selalu sukses bikin kangen uh. Nah, jadi es kopi susu kini menjadi minuman kekinian yang millennials banget ya karena hmm. cita rasanya yang kuat, harganya juga terjangkau dan kemasannya yang instagramable ya, menjadikan oh, lah, kopi susu menjadi pilihan gaya gaul kids zaman now. Hmm, oke okay ya. Okay. Nah, ini juga eh uh, kalau gue sih, kalau hmm. kalau tadi kan udah bilang kalau misalnya gue masih satu oh, sih. Uh, kalau lu apa Kalau gue sebenarnya eh uh, gue Peminum kopi dulu, dulu, dulu. dulu. Sekarang gua nggak terlalu minum kopi, jadi kalau gue sekarang minum kopi agak-agak pusing. Sebenarnya, oh, iya, iya, karena udah lama gak minum kopi oh. gitu tapi mungkin kalau misalnya yang satu ini mungkin akan sedikit berbeda ini Aziz ini wajib dicoba ini wajib dicoba ]nya. nih teman-teman ya, ya. ini ada kopi yang nuansanya baru buat teman-teman daripada lama-lama mending kita langsung ngobrol dengan ownernya oh betul banget iya karena di sini kita udah hadir ada Sylvia ya teman-teman apa kabar Sylvia baik, baik. oke okay. lagi okay. sibuk apa sekarang mm -mm. Uh, ngurusin kopi udah pasti. udah pasti. Terus ngurusin bisnis perkembangan kopinya itu sendiri. Hmm. Sama yang paling terbaru itu kita lagi sibuk banget untuk expanding franchise. expanding franchise. Wow. itu bisnis franchise sendiri. Jadi itu expanding hmm. untuk cabang-cabang kopi itu juga berarti. Okay. Oh, iya tuh bro tadi ya, belum diperkenalkan nama oh, iya, iya. tulisannya, sebelum kita tulisnya. ngobrol lebih jauh ya. Tadi, ya. Jadi kopi, nama uh, produk kopinya apa tadi? Uh, produknya sendiri namanya kopi Su Kopisu kopi ya, mm -hmm. tulisannya itu Kopi S -O, -E. S o e itu dengan ya. ejaan lama, Tapi dibacanya su, su, su. Kopisu. Okay. Gitu. Iya. Tapi memang sebelumnya uh, dari Sylvia sendiri ini kan uh, bangun kopi Su ini udah dari sejak apa sih? Uh, Kopisu sendiri itu berdiri uh, 2018. 2018. Okay. 2018 awalnya itu bener-bener uh, iseng sih hmm. iseng ya, hmm. jadi kita tuh ada bertiga uh, bertiga aku hmm. partnerku uh, dua kita semua itu pecinta kopi pecinta kopi, pecinta pecinta kopi. 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 Okay. dan pada saat itu ada beberapa brand yang kayak baru-baru banget lah es kopi susu tuh belum se semenjamur so, sekarang sama -sama ya okay. Ya, gitu, jadi waktu itu berdasarkan iseng, uh, aku pun masih kerja kantoran, partnerku pun juga masih kerja kantoran. Uh -huh. Jadi benar-benar kayak kita uh, nge-build ini, ngeraciknya pun uh -huh. itu benar-benar berdasarkan tes kita dan kita lihat oh, sekarang tuh yang lagi nge-hype tuh apa Hai sih? Apa -apa. Gitu. Ya, ya, dan ya, ya. Uh, kita sebelum membentuk dari rasa si es kopi ini pun kita udah ngeraka nih target market kita nih mau maka kemana makanya itu disesuaikan dengan target market kita, gitu. Hmm. Oke, okay, sebelum jauh-jauh mm. nih mm. ya, Sebenarnya gue penasaran kenapa namanya Kopi Su, apakah karena kopi susu atau gimana? Oh iya kopisu. kenapa gue gak mikirin ya, <tid> kenapa, kenapa tuh mikirin? Uh, salah satu alasannya itu juga kali ya, oh, iya, okay. Bener. Okay. Salah, bener. Satu, bener. salah satu alasannya itu juga. Okay. Ya, oh ya biar orang tuh mungkin ke-remind kayak top of mind eh hey, kopi susu apa sih, uh. es kopi su gitu soalnya uh, okay. gitu kan. Nah terus uh, udah gitu kita juga, konsep kita tuh kan yang Indonesia banget. Makanya kalau hmm. dilihat dari packagingnya sendiri, hmm. itu hmm. ada gambar peta Indonesia. Iya, iya, iya. Jadi kita pengen gimana caranya nih kayak merimain Indonesia-nya hmm. kita itu tuh ke anak-anak muda tapi dengan konsepnya itu dengan konsep milenial lah kalau kita bisa yeah. bilang ya <laughs> uh, kekinian lah zaman hmm. sekarang lah jadi okay. makanya nanti boleh dilihat dari packaging kita sendiri tuh hmm. kurang lebih seperti itu dan yang paling penting itu uh, Soe itu berda uh, berasal kayak dari bahasa jawa yang artinya bagus atau besar hmm. okay. tapi yeah. untuk dari bahasa jawa bilangnya Soe gitu ya, ya suai uh, su 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 sih oh, sebenarnya su makanya kalau bisa dibilang uh, kayak kita so. lihat soekarno Soeharto, mm -hmm. uh, Soeharto ah, sorry, ya iya, iya. kurang lebih dari, ya, sebenarnya ah, dari filosofi itu juga kita iya, bisa iya, iya. pengen Oh so, Kopi Su ini akan menjadi sesuatu yang besar, pengennya hmm, kita so, seperti itu, in the future-nya seperti itu Gitu Sangat panjang ya semuanya Ya sebenarnya sangat panjang ya seperti itu Jadi ada beberapa alasan yang akhirnya hmm. menjadi namanya Kopi Su so, ya, ya. Hmm. Hmm. Tapi yang Berat tadi sebenarnya pengen gue uh, tanya juga <laughs> Mm -hmm. uh, dari Sylvia, apa, memang awalnya itu apakah uh, kan tadi dicek-cek tuh misalnya yeah. uh, mana sih yang paling lagi tren pada saat itu untuk awal itu da, ada variannya tuh sama kayak tadi yang kita sebut nggak sih mungkin uh, paling espresso atau yeah. paling awal tuh Uh, kalau dibilang dari perpaduan es kopi susu sendiri itu, hmm. memang basicnya pasti espresso. Hmm. Betul. Yang ngebedain adalah bagaimana mengekstrak espressonya itu, hmm. bisa dari mesin, hmm. dari manual, hmm. sekarang uh, terus dari, ya pokoknya kalau beberapa pecinta kopi tau lah ya hmm. uh, ekstrak si Espresso itu sendiri gimana ada yang diseduh doang gitu Iya itu dari biji kopinya diseduh doang gitu? oh enggak Oh enggak okay. justru <laughs> itu kalau kopi sendiri eh, ekstrak eh, Espresso itu sendiri dari mesin kopi uh, gitu okay. prosesnya adalah dari pemilihan biji kopi hmm. penggilingan mesin kopi dan ekstrak dari mesin Mesin, kopi yang mesin itu sendiri gitu okay, sebenarnya okay. kalau dijelasin panjang sih, panjang. cuma ya itu lah soalnya. itulah basicnya <laughs> uh, kita menjaga kualitas dengan cara seperti itu okay. kita pakai mesin kopi which is rasa kopinya itu pasti lebih berasa hmm. kita padukan hmm. dengan susu yang rasanya juga lebih jadi perpaduannya itu balance jadi ketika saat dicoba orang yang nggak terlalu suka kopi pun harusnya bisa suka Harus dengan, bisa dengan rasa kita dengan itu, itu. Okay. karena rasanya masih manis manis milky gitulah hmm. jadi sebenarnya okay ya kayak jalan tengah gitu lah ya, jadi misalnya yes, kita ambil di tengah-tengahnya, tengah tengah gitu kan, ya, ya. Betul, gak terlalu strong juga, tapi masih bisa bisa diterima, diterima. sama diterima. Uh, orang yang mungkin yang kayak sekarang gak terlalu suka kopi banget, tapi butuh kopi nih biar melek, hmm, setelah ya. zaman sekarang sih seperti betul, itu. Betul, betul, oh, betul, itu betul. Tadi berarti ini cocok banget nih <laughs> bu, makanya tadi aku uh, bilang kan misalnya nggak uh, pengen pahit-pahit banget, tapi nggak pengen manis-manis juga banget. Ya, nah itu, ini. wah gitu. ini harus coba ini teman-teman uh, ya. <laughs> ya. Nah, yang menarik juga, uh, ini tadi. Uh, kita sebutkan tadi di, di awal memang uh, masih sme proyek iseng-iseng tadi kan yes. disebut ya. Nah ini kalau sekarang nih liatnya ini, <laughs> dari iseng-iseng nih, apakah, apakah masih iseng-iseng? ini -iseng iseng -iseng iseng -iseng gitu berbuah <laughs> seperti apa sih sekarang? Uh, Oke, okay. uh, dari proses iseng-iseng itu di bulan, wait, Februari sampai bulan apa ya itu? Uh, uh, tahun lalu persis tahun lalu hmm. itu di bulan Juni atau Juli kita buka di cabang Menteng. Hmm. Cabang Menteng okay. pertama yeah. itu. Ya, ketika saat buka di Menteng pas kita lihat uh, pada saat itu es kopi baru mulai nih, baru mulai-mulai menjamur. Hmm. Dari saat itu juga kita mikir dan waktu itu penjualan di menteng dan menurut kita tuh cukup oke okay. dan membuat kita kayak ah oh, makin pede nih kita ekspannya hmm. dengan cara apa ya pada saat itu. Oke. Okay. Oke, okay, coba yuk kita pelajari lagi bisnis lebih seriusnya franchise. Hmm. Kita franchise kan? Akhirnya. Nah, bagaimana caranya kita pelajarin uh, sistem franchise itu seperti apa sih? ngejual sistemnya sampai kita bisa nanti uh, jual ke franchise dan membuka ibaratnya kita memfasilitasi orang mm -hmm. yang pengen buka es kopi susu tapi nggak ada basic mm -hmm. uh, buta di bidang mm -hmm. kopi kita bisa bantu ibaratnya bisa bantu. kita uh, kita mediator lah. mediator mm -hmm. seperti itu oke okay, right. tahan dulu mungkinnya so, Sylvie ya yeah. sampai di franchise -nya. nanti kita bisa mm -hmm. kita lanjutin Bakal lagi ngomongin lebih lanjut tentang <laughs> so. yang bagaimana uh,